الجلال العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعمل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيا لكو قولي في ملكي جمعتي mengucapkan selamat datang kepada Siti Bila Sayang ini atas pagi juga pemuda kelab. Saya sebenarnya tak tahu saja sebenarnya cuma mari ini lanjut ada balik yang itu masih apa lah sebenarnya ada yang saya kenal pada tadi dan tujuan kita dari penghayatan Ramadhan ini satu bertajuk kita ini adalah cuba menghidup kembali perkembangan hubungan besar komunis kita di tanah air ini. Semangat Pak Kitanya dia sebagai ketua di sini melalukan pertanian kita semua atas tujuan memperkuatkan gerakan Islam yang dalam menghadapi pilihan raya kali lagi dan satu aktiviti yang baik yang patut disokong ialah seperti ini kita boleh dapati sumbangan daripada orang ramai satu penyumbang utama untuk memberi sokongan kepada gerakan bagi jayakan pakai kiam ini. Sebenarnya tujuan ini bukan bahagian. Tujuan kita ialah untuk memperdekatkan anak-anak muda, muda dan orang sekalian kepada gerakan Islam yang besar sekali ialah untuk menghidup semula supaya kesemua ciri-ciri gerakan Islam ini terus maju untuk hidup dalam usaha memajukan gerakan Islamnya di tanah air. Sebagai utua sini saya melihat apa yang telah timbul dapat diperkatakan oleh masyarakat hari ini kita nampak ada tanda-tanda pertolongan baik dari segi sekolah dakwah dalam menjayakan cara kita berlaku ini menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan kalau kita banding dengan apa yang berlaku beberapa tahun lepas, kita nampak usaha yang baik ini suka di atas suruh dengan orang. Walaupun ini kecil, tapi dengan cara kita membuka dan melalui makanan usaha sama begini menyebabkan daya menarik itu lebih besar daripada memelayan. Sebab kita mana-mana pun kalau tak hasil makannya tak nampak pun dia nampak ada makanan nampak sambutan. Jadi kalau kita ni pun buat makan orang lain kalau orang lain sebagainya kita rasa kita tidak terhad kita masih terdekat lagi sebab kita dalam kebenaran. Kita berada di bawah benar. Usaha kita menjayakan syiar Islam. Lebih berarti dalam menghayati Ramadan ini, satu rezeki yang baik ialah mengajak masyarakat memperkenal apa itu Islam. Jadi, kalau kita hanya sekadar semaya saja, berterawih saja, itu hanya sebagai maklum, kalau biasa. Lebih lagi kita kembali balik kepada asal asal usul kita sebagai kaum Islam digalakkan bulan-bulan Ramadan ini digalakkan berserpak digalakkan kita memperbanyakkan ibadat kenapa cara sekali supaya faedah atau keutamaan atau maksud jadi tuju kepada ayat Quran itu sampai begini.
Jadi ta'awanu 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal ghasib. Nampak jelas. Bertolong-tolonglah kamu untuk kebaikan. Jangan kamu tolong-tolong dalam kejahatan. Jadi kita buat macam ni. Nampak. Kita menghidupkan satu syiar supaya kita kenal Islam itu membawa kita kepada kebenaran dan yang menentang Islam itu adalah perjalanan. Saya sebagai memadukan kedatangan itu semua sebagai itu saja sebagai haluan untuk mengatakan